Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita juga dikurniakan pahala i'tikaf. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki yang halal dan ditambahkan iman dan taqwa dan disampaikan ke tanah suci dalam mengerjakan haji dan umrah dan dikabulkan sekalian hajat dengan barakat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran manasik haji dan umrah yang telah kita lalui pada pelajaran lepas, kita telah menyelesaikan daripada persediaan dan adab-adab sebelum kita berihram. Kita telah mengatakan apabila kita berihram tu, ihram tu maknanya jatuh niat haji atau niat umrah, maka dengan itu kita perlu lakukan persediaan. Ya, sebelum saya berbicara lebih lanjut, minta kerjasama daripada kaum ibu supaya kita dapat maju ke depan ya, kerana kaum ibu di belakang dah nampak sempit nah ya. Dan kaum bapak pun begitu juga, kita tengok ruang yang kosong tu, kita maju ke depan rapat-rapat supaya dapatlah kita beri ruang kepada kawan-kawan yang datang kemudian. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan, jazakallah khairan. Ya, begitulah dia para muslim-muslimat. Jadi sebagai kita sebelum menjatuhkan niat haji atau umrah atau yang dinamakan ihram, kita buatkan persediaan, iaitu kita membersihkan diri, memotong kuku, memendekkan misai, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, dan kita memandi sunat ihram, dan kemudian kita terus memakai pakaian ihram. Dan setelah memakai pakaian ihram, kita pun memakai wangi-wangian, dan kemudian kita mengerjakan solat sunat ihram 2 rakaat. Dan setelah kita sembahyang sunat ihram, kita pun berdoa, dan kemudian kita pun nak menjatuhkan niat. Nak menjatuhkan niat, apabila kita jatuhkan niat, kita sudah terus masuk dalam hukum pantang larang ihram. Jadi sebelum jatuh niat, kita kena tahu apakah dia perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Itulah tajuk kita tuan-tuan pada bab yang ke-6, larangan dalam ihram. Ya, apabila kita mengatakan larangan dalam ihram, larangan ini termasuk juga untuk orang yang nak pergi haji dan orang yang nak pergi umrah. Sama saja, bila dah jatuh niat umrah, dia pun dilarang daripada beberapa perkara, sama seperti orang yang pergi haji, tak ada bezanya. Dan demikianlah, apabila kita mengatakan dilarang, memanglah itu hukuman agama Allah Ta'ala. Tak boleh ada orang melanggarnya dengan sengaja. Kalau dia langgar dengan sengaja, maka dia pun berdosa dan dia pun menjadi penderhaka. Haji dan umrah dia tidak mabrur, makna tidak diterima Allah. Ha, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau ada orang dia ada duit, dia kata, aku langgar tak apa, aku nak bayar berapa? Wah, dia terror nak bayar. Tapi jawapannya bukan masalah dia bayar, dia sudah jadi derhaka pada Allah dan mencabar Allah Ta'ala. Jadi orang macam ini, Allah pun tak nak dunia haji, tak nak di umrah. Bukan Allah tu meminta-minta, bahkan Allah perintahkan kita kerana Allah nak melihat sejauh manakah kita nak menunaikan taat kita kepada Allah. Macam sembahyang juga, kita disuruh sembahyang bukan kerana Allah nakkan kita yang sembahyang. Kalau satu dunia tak sembahyang pun, Allah Ta'ala tetap maha kaya. Tapi Allah nak lihat sejauh manakah ketaatan hamba ini kepada Allah Ta'ala. Ha, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam membicarakan perkara yang dilarang ini dalam ihram, ada 8 perkara. Yang pertama bersangkut paut dengan pakaian. Jadi kalau sekiranya orang lelaki dengan orang perempuan tak sama dalam masalah berpakaian,
Kalau orang lelaki, mereka tak boleh pakai apa-apa pun, melainkan hanya pakaian yang dua lai kain yang tak berjahit. Ada pun pakaian yang seperti lainnya, mereka tak boleh pakai sesuka hati. Tetapi di dalam masalah ini, para jemaah, kaum lelaki ini dia ada tiga bahagian dalam anggotanya. Bahagian kepala tak sama hukumnya dengan bahagian badan. Bahagian badan tak sama pula hukumnya dengan bahagian kaki. Kesemua tu ada dia punya hukum yang tersendiri. Jadi kalau bahagian kepala, orang lelaki yang dalam ihram tak boleh menutup kepala secara berterusan dan dengan niat menutup kepala seperti pakaian-pakaian biasa dia, seperti songkok, serban, ya, topi atau sebagainya, tak boleh. Kenapa? Itulah dia larangan yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama pergi haji dengan Nabi dalam ihram, dia jatuh daripada unta dia di padang Arafah dan mati. Habis macam mana nak uruskan dia? Jadi bila bersahabat-sahabat tu nak mandikan dia, nak kapankan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiyan. Janganlah ditutup kepalanya kerana dia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Nah, jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan tutup kepalanya, jadi menunjukkan orang dalam ihram itu tak boleh tutup kepala. Ustaz, ini dah mati. Walaupun dah mati, kerana dia mati dalam ihram, hukum dia tu masih lagi dalam ihram sampai hari kiamat. Bila orang bangkit dari kubur, semua dalam keadaan kegelisahan, ketakutan, dia bangkit pada kubur, labbaik Allahumma labbaik, masya Allah, bertalbiyah. Maknanya dia masih lagi dalam ihramnya. Arti katanya lain, dia dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Orang tengok, alamak, teror dia ni, kita dalam susah, dia pula bangun-bangun talbiyah pula. Ha, nampak tak tuan? Ini kelebihannya orang yang mati dalam ihram. Orang-orang bila melihat dia mati, belum sempat habis haji, kesian ya. Jawapan kita, beruntung dia mati dalam ibadat. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, annasu yub'atsu yawmal qiyamah kama yamutuna alaihi aw kama qala alaihi salatu wassalam. Manusia dibangkitkan di hari kiamat seperti mana mereka mati. Jadi bila dia mati dalam ihram, dia bangkit pun dalam ihram, dia bangkit pun bertalbiyah. Kalau dia mati dalam masa sujud, maka dia bangkit di yaumul qiyamah pun dalam keadaan sujud. Wah, masya Allah, dia ini dalam sujud lagi lah. Orang pun terkejut. Kalau dia mati tengah joget rock and roll, ha, dia bangkit di yaumul qiyamah pun dengan rock and roll. Ha, macam mana nak mati, macam mana tuan-tuan? Eh ustaz, mati dalam sujud lah. Ha, sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jika kau nak mengambil nyawa kami, ambillah setelah kami tunaikan sekalian perintahmu dan sekalian kewajipan kami kepada hamba-hambamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan. Sedang kami sujud padamu ya Allah, atau mati syahid di jalanmu dalam kota Mekah Mukarramah atau dalam kota Madinah Munawwarah dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minta pada Allah, mati dalam sujud, mati dalam kita beribadat. Alhamdulillah kan bagus. Ha, jadi sebab itulah bila Nabi kata jangan tutup kepala, jadi orang lelaki dalam ihram tak boleh tutup kepala. Tapi maksud tutup kepala, pakaian, pakaian yang kita pakai, macam saya pakai serban, tuan-tuan pakai kopiah, yang pakai songkok, yang pakai topi, ha, ini semua tak boleh. Memang pakaian. Tapi kalau kita hanya mengangkat barang, kerana barang tu berat, tuan-tuan dan puan-puan bila nak berlayar, ada isi beg dia macam isi batu, tak boleh nak angkat, tangan macam nak putus. Habis kita buat macam mana? Junjung atas kepala. Junjung atas kepala, ustaz ni tutup kepala boleh ke? Boleh. Sebab ini beg bukan pakaian lah. Ini nak aku angkat berat sangat, aku letak atas kepala. Ha, jadi diharuskan. Ha, macam tu juga kita jalan tengah hari panas, kita pun nak pakai pakai apa? Pakai payung. Bolehkah? Tak apa. Sebab apa? Ini bukan pakaian, ini keperluan.
Nah, jadi kalau sekiranya orang yang dalam ihram tak dilarang pakai payung, tak dilarang duduk dalam kemah, duduk dalam bas, dalam rumah, tak apa. Tapi waktu saya pergi haji yang pertama tahun 75, masa tu saya pergi Mekah, saya pun terkejut. Kenapa? Ada bas tu dia punya bumbung lopong, kosong, tak ada bumbung. Jadi saya pun heran, kenapa bas tak ada bumbung pula? Rupanya ada golongan Syiah, mereka punya undang-undang kalau dalam ihram ni tak boleh duduk dalam bas yang ada bumbung, kerana itu kira tutup kepala. Oh, string betul. Tapi pelik pula boleh duduk dalam rumah. Itu yang peniknya, macam mana pula awak kata tak boleh tutup kepala, dalam bas pun mesti melopong, ini dalam rumah boleh pula. Nasibnya rumah di atas tak bocor. Baiklah tuan-tuan, jadi begitulah dalam bahagian kepala. Kalaulah kepala dia tu luka kerana accident, terpaksa dibalut, boleh dia balut. Kenapa? Dah darurat, cuma dia kena bayar fidyah, akan nanti kita sebutkan. Jadi itu bahagian kepala tuan-tuan. Tapi kalau sekira bahagian muka, bahagian hidung, maka ini tak masuk hukum kepala. Jadi kalau hidung kita, kita balutkan dia kerana accident, harus hukumnya. Ataupun muka kita, kita tapalkan dengan plaster, harus hukumnya. Tak adalah termasuk dalam hukum larangan. Dan dalam masalah muka ni, apakah orang lelaki dalam masa ihram boleh tutup muka? Dalam mazhab Syafi'i, harus tutup muka orang lelaki dalam ihram. Seumpama dia pakai pelitup, tutupkan dia punya hidung dia, kerana tak mau kena habuk-habuk virus-virus. Jadi dia pakai pelitup. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dan kalau sekiranya dia dah tidur, dia ambil selimut tu, dia tarik sampai tutup muka dia, harus hukumnya. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi, Nabi larang hanya tutup kepala, muka Nabi tak sebut pula. Cuma ada pendapat ulama lain seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad yang mengatakan haram menutup wajah orang lelaki yang muhrim. Muhrim tu maknanya orang dalam ihram. Itu pendapat mereka, kita hormati. Cuma pendapat imam kita, Imam Syafi'i, tidak dilarang. Kenapa ustaz mereka kata tak boleh orang lelaki tutup muka dalam ihram? Sebab ada hadis juga, hadis Nabi, wala tukhammiru ra'sahu wala wajahu, jangan tutup muka kepalanya dan jangan tutup wajahnya. Jadi ada dua hadis yang berbeza. Jadi masing-masing ulama ada caranya bagaimana mereka nak menggunakan hadis-hadis itu. Jadi sebab itu bagi kita, kita menghormati pendapat-pendapat yang berbeza. Itulah dia tuan-tuan dalam bahagian kepala. Ada pun bahagian badan, maka orang lelaki yang dalam ihram dilarang memakai sesuatu yang berjahit yang menyelubungi tubuh badan, seperti baju, jubah, singlet, seluar dalam. Pakaian ihram lelaki hanya dua lain pakaian warna putih yang tak berjahit. Nah, soalan kita ni, bila kita kata dua lain pakaian yang, dua lain kain yang tak berjahit, bukan makna tak berjahit sama sekali. Tapi yang maksud tak berjahit tu ialah kalau dua hujung kain ihram tu atau pakaian tu kita temukan dia dan kita jahitkan dia, sekira-kira maka kita punya anggota kita terselubung di dalamnya, seperti yang sekarang terselubung. Itu tak boleh, macam pakaian kita sekarang ni. Jadi saya pakai baju ni, saya pakai lengan ni, semua dah terselubung kerana semua dah berjahit. Kita pakai seluar dah berselubung, kita pakai kain kita dah berjahit dah, waktu dah kita dah bersarung di dalamnya. Itu yang dimasukkan kain ihram yang tak berjahit. Tapi kalau kain ihram tu dijahit di hujungnya, kerana apa? Kerana dia punya benang-benang tak keluar lah ustaz, jadi dijahitkan hujung supaya jangan keluar benang, hukumnya harus dipakai. Tapi orang kata tak boleh pakai kain ihram yang berjahit. Itulah kau belajar tak habis lagi. Bukan tak boleh jahit itu langsung, tapi yang maksud tak boleh jahit ialah kalau bertemu hujung dua hujung, kemudian kita duduk kat tengah-tengah macam kita bersarung, itulah yang dilarang. Macam tu juga kalau kain ihram kita tu koyak perap, alamak, koyak macam mana ni? Jahitlah. Tapi macam mana kata tak boleh pakai kain ihram yang berjahit? Bukan, boleh jahit, tapi yang tak boleh berjahit tu ialah kalau dia bertemu dua hujung dan dijahitkan duduk kita kat tengah-tengah, itulah yang dilarang. Itu tuan-tuan dan puan-puan, itu kita kena jelas apakah yang dimaksudkan kain ihram yang tak berjahit.
Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila kita orang lelaki memakai kain sarung, boleh kita ikatkan dia, kuatkan dia dengan pakai tali pinggang. Dan kalau kita pakai tali pinggang, boleh kita masukkan ke dalam lubang dia, dan kemudian kita masukkan dalam pakel dia. Harus, tidaklah menjadi salah. Ini orang kata ni macam berjahit tau. Tidak, ini tak kira berjahit. Sebab ini kain tali pinggang ni bukan pakaian, dia keperluan. Ha, nampak tuan-tuan? Kenapa kita kata keperluan? Ialah kalau sekiranya kita mengikat ihram lucut tengah-tengah tawaf, ha, tak ke kiamat nanti? Ha, jadi kita perlu dia. Sebab tu kita pakai dia, tali pinggang. Jadi dia bukan pakaian, tapi dia keperluan. Ha, dan demikian juga kalau ada masalah orang lelaki, badan dia besar, kain ihram dapat kecil. Jadi oleh kerana kain ihram kecil, dia bila dia tawaf, kaki dia langkah, terbuka peha, nampak aurat. Kaki langkah, terbuka aurat. Jadi tak sah tawaf dia, berdosa dia kerana membiarkan aurat terbuka. Habis macam mana ustaz? Habis saya kain ihram macam ini berdapatnya. Yalah, kau ni badan besar sangat, heavyweight. Tapi untuk mengelakkan daripada terbuka aurat, kalau diperlukan, boleh diharuskan dia pakai pin. Kenapa diharuskan? Karena nak menutupkan auratnya atas dasar darurat. Ini kalau perlulah, kalau tak perlu tak payah. Dan demikianlah, kalau sekira badan dia pula, badan ini orang lelaki, badan bukan aurat. Ya, kalau sekira kita depan lelaki dengan lelaki, tak wajib tutup. Kalau depan lelaki dengan perempuan-perempuan yang ada berada, tak wajib tutup. Tapi kalau depan orang perempuan, kalau dia tengok badan lelaki ni, air liur dia pun meleleh, maka wajiblah lelaki ni tutupkan badan dia. Tapi kita dah tutup, terbuka lagi ustaz, tak apa, angkat lagi, tutup balik. Kerana dia bukan asalnya aurat, bukan asalnya aurat. Tapi kerana setengah-setengah orang tengok badan dia ni, dia terasa nafsu pula, ditutupkanlah dia. Maka dengan sebab itu di sini, untuk ihram di badan, tak boleh kita pakai pin. Tak boleh diikat dan tak boleh pakai pin. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan nanti pergi Mekah, ada juga orang lelaki pakai pin. Itu pendapat mazhab yang lain. Kita jangan masuk campur, sebab pendapat ulama ni ada berbeza-beza sebab lah, ya. Jadilah mazhab Syafi'i kita, kerana badan bukan aurat, jadi dia tak ada keperluannya untuk kita pin dia. Tapi kalau sekiranya terjatuh, kita letak balik, terjatuh letak balik. Begitulah saja. Itulah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh orang yang sedang ihram memakai baju serban, baju celana dan celana, dan tidak boleh pula pakaian yang dicelup dengan bahan wangi. Ini semua dilarang. Kerana apa? Kerana itulah yang dihukumkan kepada orang yang dalam ihram. Jadi kalau orang dalam ihram dia nak pergi ke Mekah, dia daripada Singapura, dia nak kena siapkan dengan kain ihram dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi haji, nak pergi umrah, dengan mana-mana travel agent pun, tuan-tuan kena tanya, kita ni nak pergi Madinah dulu ke nak pergi ke Mekah dulu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan diberitahu pergi Mekah dulu, kita kena siap kain ihram kita dalam tangan kita, hand carry, masuk dalam kapal terbang kita. Kenapa? Sebab nanti nak jatuh niat di atas kapal terbang. Jadi kita kena siap pakai ihram kita. Kalau kita kata, tak, kita punya grup semua, kita pergi Madinah dulu. Okey, kita pun tenang. Kenapa? Sebab nanti kita daripada Madinah, baru kita pakai ihram untuk pergi ke Mekah. Kalau rombongan kami, alhamdulillah, semua grup yang pergi ke umrah, kita pergi Madinah dulu. Daripada Madinah, baru kita pakai ihram, kita mandi sunat ihram, dan kita pun berangkat pergi ke Mekah. Jadi tak payah tuan-tuan fikir masalah kain ihram nak bawa dalam beg tangan. Tapi kalau pergi haji, rombongan kami kalau pergi haji, kita akan pergi ke Mekah dulu. Sebab kita yang penerbangan-penerbangan akhir, sudah nak dekat Wukuf Arafah, baru kita masuk Mekah. Jadi apabila kita pergi Mekah dulu, kita akan jatuh niat dalam kapal terbang. Jadi bila jatuhnya dalam kapal terbang, kita kena bawa lah kita punya kain ihram dalam tangan kita. Sebab tu tuan-tuan sebelum nak pergi, nak pilih apa pun, package, naklah tanya, pergi Mekah dulu ke Madinah dulu. Baiklah, kalau sekira ada orang tu dia dah naik kapal terbang, kemudian dia nak kena jatuh niat atas kapal terbang, tapi kain ihram dia tak bawa pula, Allah, terlupa lah.
Kenapa terlupa? Sebab kelas hari ini dia tak datang. Tengok tu. Sebab tu saya katakan every lesson is very important. Sebab apa yang kita bicarakan ialah hukum. Kita bukan buat sandiwara, tuan-tuan. Semua hukum. Sebab tu di sini apabila dia dah lupa ataupun dia tak tahu, dia tak tahu yang dia kena bawa kain ihram dengan dalam tangan dia. Habis sekarang kita nak kena jatuh niat niat haji. Habis kalau sekira kita tak ada kain ihram, nak kena tanggal seluar. Ni seluar ni berjahit. Habis macam mana? Takkan dia bogil macam tu? Berdosa kau. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia keuzuran. Nabi memberikan jalan keluar, idza lam yajid izaran falyalbis sarawil. Jika seorang tidak mempunyai kain ihram untuk sarung, hendaklah dia pakai seluar. Bolehlah kalau dah keadaan darurat, kain ihram pun tak ada, pakailah seluar. Jatuh jelah niat haji atau niat umrahnya dalam keadaan dia pakai seluar. Bila sampai Jeddah nanti dapat beg dia, cepat-cepat dia keluarkan kain ihram, tanggalkan seluar dan dia pakai kain ihram dia. Itu hukumnya. Aduh ustaz, dia kena bayar denda tak? Tak ada kena bayar denda apa-apa. Sebab dia terlupa, dia pun tak sengaja, maka tidak ada denda atasnya. Dan kalau sekiranya kita katakan tadi untuk kerana dia nak tutup aurat, dia boleh pakai seluar. Sekarang kain ihram tak ada, boleh tak dia pakai kemeja kat badan dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab badan bukan aurat. Jadi kalau sekiranya badan terbuka, dia tidak berdosa. Tetapi takkanlah ustaz nak berdengir badan terbuka aja. Jadi dia bolehlah bukakan baju dia tu, kemudian baju kemeja dia tu dia gantungkan saja atas dua bahu dia. Ni bukan dia pakai, tuan-tuan. Tangan dia pun tak masuk dalam lubangnya sarung tangan dia. Dia cuma gantungkan, jangan dibutakan. Macam tu. Jadi boleh digantungkan saja. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan dia. Kalau sekira ni orang lelaki lah khususnya, isteri-isteri yang ada tu boleh ingat-ingatkan suami dia macam mana yang kita dah sebutkan hari ini. Jadi kalau dia terlupa nak bawa kain ihram tutup badan, dia boleh pakaikan, dia letakkan saja dia punya, kita katakan kemeja atas badan dia, dan tidak kena bayar denda apa-apa. Baiklah, bagian kepala kita dah sebutkan, tak boleh pakai pakaian kepala seperti songkok, serban, topi dan sebagainya. Dan kalau bagian badan, tak boleh pakai yang berjahit. Yang berjahit tu yang menyelubungi kita, bukan sekadar berjahit saja, itu tak ada apa-apa. Bagian kaki pula, apa yang tak boleh? Jadi kalau bagian kaki ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak bolehlah kita menggunakan pakaian yang biasa kita pakai yang menutup kaki kita. Kasut ke, pun ke, ataupun stocking ke, ini semua menutup kaki kita. Habis kalau sekiranya tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai kebun, nak pakai apa pula? Kita pakailah ya selipar, yang di mana selipar ni tidaklah menutup jari-jari kaki kita dan tumit kita. Jadi sebab tu di sini yang dibolehkan di dalam pakaian kaki kita ialah alas kaki kita. Yang disyaratkan ialah bahawa dia boleh menampakkan jari-jari kaki dan tidak menutup tumit kita dan mata kakinya. Itu syaratnya, tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya dia pakai sandal, ustaz ni sandal ni berjahit tau. Jawapan kita, masalah kaki tak sama dengan masalah badan. Tadi kita sebut badan tak boleh kita pakai berjahit yang selubungi, tapi dalam masalah kaki tak timbul. Yang kaki dia wajib hanya nampakkan jari dan nampakkan tumit dengan dia punya mata kaki. Itu saja. Jadi kalau kita pakai sandal, sandal tu berjahit, atau kita pakai capal, capal tu berjahit, semua tu diharuskan asalkan dia memenuhi syarat dalam perkara kaki. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia dalam masalah kita memakai pakaian sewaktu dalam ihram. Untuk orang lelaki dia tak sama dengan orang perempuan. Tapi kalau sekiranya dia tak bawa selipar tu, ini pun masalah juga ya. Semacam mana tadi kain ihram dia tak bawa, selipar pun dia tak bawa. Bukan dia tak bawa kain ihram, bawa kain ihram, tapi selipar dia tak bawa. Ini pun ada masalah juga. Dia pakai kasut cantik, tuan-tuan. Overman, $200 branded. Sekali dalam kapal terbang, ustaz dia pun kata, para jemaah sekalian, kita nak kena salin ihram. Yang mana pakai kasut kena tukar pakai selipar. Allah,
selipar aku tak bawa. Habis macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apalah, awak boleh pakai kasut, tapi ada syaratnya. Illa ahadun la yajulu na'lai falyasbis khuffai wal yaqtahuma asfala min al-ka'bain. Melainkan orang yang tak ada dua selipar, maka pakailah kasut dan hendaklah dipotong yang di bawah dari dua mata kakinya. Alamak, jadi ini kita punya kasut ni tuan-tuan, nak kena potong dia yang bawah mata kaki. Tapi mahal lah kasut ni. Okey, tak potong, kita pijakkan dia tuan-tuan. Jadi nampaklah dia punya tumit dia. Ustaz, pijak pun tak boleh ustaz. Ini saya kasut mahal, beli dekat Itali. Okey, kau pakai kaki ayam. Sudah. Alah, ngeret sangat ini, tak boleh, tak boleh. Pakai kaki ayam sudah. Maaf tuan-tuan dia, kita cakap je lah. Tapi betul lah. Namanya kita ibadat ni, kita nak tundukkan nafsu kita taat kepada Allah. Allah kata buat macam ni, kita ikut saja. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuh. Jangan sami'na buat pening kepala anda. Jangan macam tu lah. Maaf tuan-tuan dia, ni macam tu lah dia. Pokoknya dah dilarang sudah, ikut, tak ada. Tak mau pakai kasut, tak mau pijakkan dia, kau pakai kaki ayam sudah. Baiklah, itu untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan, kalaulah kita ingat balik pelajaran kita yang lepas, dia boleh pakai apa saja. Nak pakai baju Melayu, nak pakai baju Tionghoa, nak pakai baju Punjabi, apa saja, asal saja menutup aurat dan ciri-ciri pakai wanita Islam yang telah kita bicarakan. Yang tak boleh ialah dia tak boleh memakai menutup muka. Itu dia tak boleh. Jadi orang perempuan dalam ihram, dia kena buka mukanya. Dan begitu juga tak boleh dia bersarung tangan. Jadi sarung tangan kalau dia pakai tu, sarung tangan tu hendaklah dibukakan dia. Tak boleh pakai sarung tangan. Inilah dua perkara saja yang dilarang untuk orang perempuan dalam masa ihram. Tapi mungkin juga ada orang perempuan dia memegang pada fatwa yang mengatakan wajib tutup muka. Kalaulah perempuan macam tu, maka dia boleh juga tutup mukanya. Cuma dia pakai topi atas kepala dia, kemudian dia turunkan atau labuhkan kain tutup muka dia itu, tapi tak kenalah kepada wajah dia. Itu satu jalan keluar sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama kita. Jadi kalau ada orang perempuan yang macam tu, dia nak pakai tutup mukanya, tapi dia kena pakai topi sport yang kita tunjukkan tadilah. Jadi begitulah larangan yang pertama dalam bahagian pakaian. Larangan yang kedua ialah bahagian wangi-wangian. Jadi apakah yang dilarang dalam wangi-wangian ini? Ustaz, macam mana pula dilarang? Kita kan kata sunat pakai wangi-wangian. Ya tentu, sunat tu bila? Sebelum jatuh niat. Sebelum jatuh niat. Kalau sebelum jatuh niat, sunat pakai minyak atar, sapukan kain ihramnya sunat. Tapi kalau sudah jatuh niat, tak boleh pakai minyak wangi, minyak atas semua tak boleh. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah larang, la yalbasu minasyabi ma massa warasun au zafaran. Janganlah seseorang dalam ihram memakai pakaian yang telah disentuh oleh waras atau zafaran. Apa tu waras zafaran? Dia sejenis tumbuhan yang dibuat minyak wangi daripada daun-daunnya. Daunnya tu wangi tuan-tuan. Jadi itu bila terkena pada baju kita, kain ihram kita, wangi. Maka Nabi larang. Jadi sebab tu di sini kalau kita nak pergi haji atau pergi umrah, kain ihram kita, baik yang lelaki, kain ihram orang perempuan, orang perempuan dia nak siapkan kain ihram dia nanti nak pakai jatuh dalam ibadah haji atau umrah, jangan dibasuh dengan sabun wangi. Jangan. Sebab nanti kalau kita nak pakai, kalau sebelum jatuh niat nak pakai, baju kita wangi, ihram kita wangi, boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah boleh. Sebab belum jatuh niat. Tapi kalau dah jatuh niat, alamak, ihram ni dah kotor lah, ambil yang baru lah, keluarkan dalam beg lah. Sekali bila keluar dalam beg, kita pun cium, alamak, ihram ni wangi lah, bini aku basuh dengan sabun wangi. Dah tak boleh dah. Tadi kata boleh. Tadi boleh sebelum jatuh niat. Dah jatuh niat, nak ambil yang baru pula, tak boleh ada bau wangi. Jadi lebih senang tuan-tuan, jangan basuh sabun wangi lah. Itu tak pening kepala.
Nah, kalau sebelum jatuh niat, kita mimpi atas, hapus kira pada kita tu. Nah, dapatlah pahala sunatnya. Nah, begitulah dia tuan-tuan. Maknanya Nabi melarang kita dalam ihram memakai wangi-wangian pada badan kita, pakaian kita, kita sentuh minyak wangi. Tak boleh. Nah, kenapa dilarang ya? Nah, sebab Nabi dah bersabda, Al-Hajjus Syaitu Tafil. Orang yang naik haji itu kusut masai rambutnya, bau badannya. Kenapa kusut masai? Pasal dia tak pakai minyak. Kenapa bau badan? So, kerana dia tak pakai minyak wangi. Ah, jadi baik dia raja, dia presiden, biar dia orang kaya, bilion M, tak boleh pakai minyak wangi. Aduh, ustaz, kita tak pakai minyak wangi, badan busuk. Ah, biar kau tahu, kau ni sebenarnya busuk. Ah, macam tu. Ah, jadi kalau sekiranya dia orang kaya, dia boleh pakai minyak wangi, dia beli minyak wangi $1,000. Mama, dia megah. Sekarang tak ada. Engkau kaya, kau presiden, engkau pun busuk juga. Allah SWT ni tuan-tuan, dalam ibadat haji dan umrah, Allah Ta'ala nak mengajar kita mengenal diri kita. Kenapa mengenal diri kita? Sebab bila kita kenal diri kita, barulah kita kenal akan Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka barulah kenal Tuhannya. Jadi Allah nak kenalkan diri kita. Apakah yang diri kita kenal ni? Macam-macam. Antaranya, kita kenallah diri kita sebenarnya tuan-tuan. Busuk. Aku wangi. Wangi tu minyak wangi kau, bukan kau yang wangi. Aku cantik ni. Yang cantik tu baju kau, bukan kau yang cantik. Muka aku cantik. Itu make up kau yang cantik, bukan kau yang cantik. Maaf tuan-tuan ya. Sebenarnya kita ni, bila kalau keluar angin tuan-tuan, keluar gas, wangi ke busuk? Busuk. Kalau keluar peluh, wangi ke busuk? Busuk. Kalau kita ekspor, kita pergi ke rumah kecil, kita ekspor, keluar yang keluar tu, busuk ke wangi? Busuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita ditanam dalam tanah, dalam 5-6 kaki dalam? Kenapa? Supaya jangan keluar bau busuk kita tu. Sebab itu apabila orang meninggal tuan-tuan ya, kita kalau tengok dalam surat khabar, kadang-kala ada berita ada orang tua duduk sendiri-sendiri, kesian dia ya. Kemudian lepas tu dia meninggal, tak ada orang tahu dia meninggal. Dan 6-7 hari kujirat sebelah, alamak, bau busuk lah. Apa hal rumah sebelah ni? Panggil polis, pecah rumah. Alamak, orang tua ni dah meninggal, bau busuk. Itulah sebenarnya kita tuan-tuan. Sebenarnya kita ni busuk, tak ada apa pun. Sebab itulah Allah nak bawa kita mengenal diri kita. Jadi bila kita datang haji, datang umrah ni, kita dengan tawadhu, rendah diri. Ya Allah, aku hamba yang kotor, aku hamba yang busuk, aku hamba yang hina, ya Allah. Baru kita sedar diri kita, baru kita sedar Allah, dialah Tuhan yang maha kaya, dialah yang maha agung, dialah yang maha hebat. Kita inilah yang paling hina, paling busuk. Itu kita tuan-tuan. Inilah dia ibadah haji dan umrah ni, nak mengenalkan diri kita supaya kita mengenal kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Baiklah, apakah yang dikatakan larangan dalam wangi-wangian, yang diharamkan dalam berwangi-wangian ialah sesuatu yang pada biasanya sememangnya digunakan untuk tujuan berwangi-wangian. Macam perfume, minyak atar ya, walaupun sedikit. Umpamanya kita pakai ubat gigi, ubat gigi tu dia ada campur perfume. Supaya apa? Mulut kita pun bau wangi. Kita sabun mandi, dia ada campur perfume. Kenapa? Supaya kita pakai wangi badan kita. Kalau sekira orang-orang yang mengeluarkan ubat gigi ataupun wangi sabun, dia tak ada wangi, orang pun tak nak beli, tak wangilah. Tapi bila ada wangi tu, maka barulah orang beli, sebab ada dia punya plus point dia. Jadi sebab tu sini kita katakan sabun wangi ataupun kita katakan ubat gigi wangi, semua ni tak boleh pakai. Dan demikianlah, kalau sekiranya kita makan nasi biryani, nasi biryani pun kadang-kadang dia letakkan bahan wangi. Lebih-lebih lagi biryani dam. Dia letakkan bahan koma-koma dia atau wangi-wangi dia tu, supaya orang buka sebro, sedap lah, wangi lah. Itu pun tak boleh. Tapi ustaz, kalau macam tu kita dalam ihram, tak boleh makan nasi yang wangi macam tu, tak boleh lah, makan nasi biasa je lah. Nampak tuan-tuan,
Jadi kita kena jaga sebab ini semua dalam fatang larang ihram. Tetapi kalau sekiranya buah-buahan kita makan, memang buah-buahan tu memang ada wangi, tapi dia bukan untuk punya wangi, bukan untuk perfume, memang dia zat dia wangi, tak apa, itu boleh. Itu diharuskan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam masa kita ihram ni kita kena jaga, jangan kita memakai wangi-wangian, jangan kita memakan makanan yang dicampurkan dengan bahan yang sengaja untuk diwangikan. Tapi ialah kalau sekiranya kita nak pakai celak, macam mana pula ustaz kita nak pakai celak ni, orang perempuan ni nak pakai celak pula dalam ihram? Dalam masalah ini, kalau celak-celak tu menarik, menarik perhatian orang, menambahkan kecantikan, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nanti dia dah cantik, dia pakai celak lagi, orang Arab tengok lemak, terus jatuh lengkap, kesian pula. Jadi kau pergi pasar tengok waktu tu jatuh lengkap, tak boleh, ini makruh. Tapi kalau celak tu tak mencantikkan dia, tidak menarik, hukumnya harus dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi kita ni nak buat ibadat, nak mencantik-cantik, nak buat apa pula, biasa-biasa sudahlah. Ya, itulah dia dalam masalah bercelak. Tetapi ialah dalam perkara kita nak pakai untuk ubat gigi, macam mana ustaz kita ubat gigi nak cari kat mana? Ada ubat gigi yang tak ada campur wangi-wangian, boleh. Kita sekarang kalau pergi ke Arab Street atau ke Golden Landmark tu, banyak kedai-kedai yang ada jual barang-barang keperluan haji dan umrah, baik telekongnya, kain ihramnya, tudungnya, tali pinggangnya, dan juga ubat gigi yang tak wangi, dan juga sabun-sabun yang tak wangi. Sabun tak wangi, sabun apa ya? Ada macam-macam, ada yang sabun ubat, macam sabun Dettol ya. Ini semua kira-kira sabun-sabun yang bau dia tu bau ubat. Ustaz ni ada bau. Yalah, semua ada bau. Kau pun ada bau juga. Tapi bau apa? Ini bau ubat, bukan bau perfume. Itu diharuskan. Ataupun kita memakai ubat gigi yang dibuat daripada kayu siwak. Sebenarnya kayu siwak tu pun ada wangi juga, cuma dia ada dia punya kelebihan tuan-tuan ya. Sebab Nabi SAW bersabda, kalau kita semayang kita pakai kayu siwak, satu semayang itu tu, satu semayang kita seperti 70 semayang yang orang tak bersiwak. Sebab tu sunatnya sebelum kita solat tu, kita gosok sikit dengan kayu siwak, niat ikut sunat Nabi SAW. Jadi kayu siwak ni pun ada juga, wangi juga, tapi bukanlah wangi dia tu macam perfume, wangi kayu. Jadi itu diharuskan. Jadi bolehlah kalau kita nak beli ubat gigi yang berbentuk ubat gigi daripada kayu siwak pun boleh. Ini pun semua ada jual di pasaran tuan-tuan. Pokoknya kita carilah, kena usaha. Tapi kalau kita dah tahu tempat tu ada minyak wangi, kita datang nak kita cium, tak boleh. Umpama kita pergi Hajar Aswad, kita tahu Hajar Aswad tu selalu diwangikan dengan minyak wangi, dilarang kita kucup Hajar Aswad. Kita tengah tawaf, Hajar Aswad kosong lah, kita pun terus nak pergi cium, aku dalam ihram, tak boleh. Sebab apa? Bila kita cium itu, minyak wangi itu tersentuhlah ke bibir kita dengan sengaja perbuatan kita, tak boleh kita buat macam tu. Tapi ustaz ni rugi. Tak rugi, insyaAllah nanti kau dah ambil ihram, kau pergilah ke Johor Hajar Aswad, ada rezeki dapat lah. Baiklah, kalau orang melanggarlah apa yang disebutkan tadi, dia langgar, dia pakai minyak wangi dengan sengaja, dia langgar, dia pakai pakaian yang berjahit orang lelaki lah ni dengan sengaja, apakah fidyah melanggar larangan dalam wangi-wangian? Fidyah tu maknanya iaitu denda lah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun melakukan perkara yang dilarang seperti mencukur rambut ataupun memakai pakaian ataupun memakai wangi-wangian, ini semua sengaja lah ni ya, dan kemudian meminyakkan rambut atau janggut ataupun dia mempergauli isteri selain pada faraj, maknanya dia bersuka-suka dengan isteri dengan nafsu, maka apa hukumnya? Hukumnya itu wajib atasnya salah satu daripada tiga ini. Apa dia? Sembelih satu ekor kambing. Ini mahal ni, $150 ni. Atau tak mampu, kau bagi makan 6 orang miskin makan. Satu orang miskin makan setengah gantang. Setengah gantang dalam kita kata 10 rial. Jadi kalau 6 orang miskin makan, dalam 50 rial. Macam tu. Dan kalau tak mampu juga, tak mampu nak bagi 60 rial tu, dia puasa 3 hari. Boleh dipilih salah satu daripada 3 itu. Potong satu ekor kambing ataupun bagi 6 orang miskin makan dalam 60 rial, ataupun kita pun puasa 3 hari berturut-turut.
Nah ini tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Kalau dia tak mampu nak sembelih kambing mahal ustaz, nak bagi orang miskin makan pun, kalau tak mampu 60 rial tapi lepas tu dia beli karpet 600 rial. Eh, kau beli karpet mampu eh, engkau nak bayar bagi orang miskin makan 60 rial tak mampu eh, kedekut kau ni. Maaf tuan-tuan ya, kita kadang-kadang maaf lah dengan Allah Ta'ala ni berkira nak beli untuk ihram, nak beli untuk telekong, Allah mahal lah $20, tapi nak beli baju branded $200 pun boleh, nak peluang kahwin nak malu lah pakai baju buruk-buruk. Oi, kerana manusia kau sanggup, kerana Allah kau berkira, padahal duit yang kau dapat pun Allah yang bagi. Tentuannya kita cakap tu, tapi begitulah sepatutnya kita punya mental kita, ni rezeki Allah. Imam Hanafi rahimahullah ta'ala tuan-tuan, bila dia nak semayang dia pakai baju harga 200 dirham. Wow, mahal lah. Kemudian murid tanya, Pak Imam nak pergi mana? Aku nak menghadap Rabbul Alamin. Masya Allah, nak semayang tu dia pakai baju mahal. Kenapa? Dia berhias kerana menghadap pada Allah Ta'ala. Dialah yang beri kita rezeki. Jadi kita bercantik-cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masajid. Allah Ta'ala kata, ambil perhiasan kamu ketika kamu nak ke masjid. Masuk masjid tu ialah untuk sembahyang kepada Allah Ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan. Tetapi agama Islam ni agama yang mudah, fleksibel. Kau tak boleh ni, ambil ni. Tak boleh ni, ambil ni. Tapi jangan kita buat main-main pula. Ya, maksud begitulah. Baiklah, jadi apabila kita mengatakan orang yang sengaja melanggar larangan itu, dia kena denda. Tapi kalau dia tak sengaja, macam dia pakai seluar dalam, dia terlupa, ataupun dia pakai minyak wangi, dia terlupa, tak boleh rupanya. Dia selepas makan nasi tu, dia pun sabun wangi dia pakai. Alamak, tanganku dah bau wangi, macam mana? Dia hilangkanlah wangi tu, dia basuh-basuh, dah tak ada lagi. Jadi dia tak kena denda dan dia tak berdosa pasal dia lupa dan dia tak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, kena denda apa yang telah kita sebutkan tadi. Jadi begitulah dia tuan-tuan, larangan yang kedua, dilarang berwangi-wangian. Larangan yang ketiga, larangan meminyakkan rambut kepala dan janggut. Jadi ini kalau sekira orang lelaki, dia ada rambut di kepala dan dia ada janggut di bawah dagu dia. Kalaulah kepala dia tu botak licin, macam mana ustaz? Pun sama juga, tak boleh minyakkan kepala dia. Kalau dia tak ada janggut, pun sama juga, dia tak boleh minyakkan di bawah dagu dia. Sebab itu tempat keluarnya janggut. Itu hukum dia tuan-tuan. Kalau orang perempuan, dia hanya ada rambut tapi tak ada janggut. Kenapa orang perempuan dia tak tumbuh janggut? Kalau ada yang tumbuh janggut, itu luar biasa. Itu kena dia cukurkan, dia wajib cukur. Kenapa? Jangan sampai menyerupai lelaki. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi untuk orang lelaki atau orang perempuan, tak boleh minyakkan rambut di kepala. Orang lelaki tak boleh minyakkan rambut di janggut. Selain daripada kepala dan janggut, boleh tak kita minyakkan? Jadi dalam mazhab Syafi'i, boleh meminyakkan seluruh badan dengan minyak asal yang tidak wangi. Asal yang tidak wangi. Jadi kalau badan kita ni, alamak ustaz, badan saya lemah lah, alamak macam krem, urat-urat saya tegang, ambilkan minyak kau, gosokkan badan. Boleh ke kau dalam ihram? Boleh, asal saja minyak tu tidak wangi. Minyak tak wangi, semua ustaz, semua minyak ada wangi. Mana wangi? Mari kita cium. Ini bau serai, bukan minyak wangi. Ini bau pandan, bukan minyak wangi. Yang dinamakan minyak wangi yang memang dibuat untuk minyak wangi. Macam bahan-bahan minyak wangi, perfume-perfume dan sebagainya dicampurkan, itu memang bahan untuk mewangikan. Kalau sekadar bau minyak saja, itu taklah dinamakan minyak wangi. Boleh ke kita pakai? Boleh, sebab yang dilarang hanya di kepala dan juga di janggut. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, Al-Hajus Syaisut Tafil, orang yang mengerjakan haji itu kusuk masai rambutnya dan hapak bau badannya. Jadi kusuk masai rambut, Nabi sebut rambut, jadi rambut saja yang tak boleh diminyakkan. Dan selain pada rambut, ialah lagi satu janggut, bagi orang lelaki yang berjanggut. Tetapi kalau sekiranya yang badan, Nabi tak sebut. Jadi kalau Nabi tak sebut, kita nak hukum haram, tak boleh. Jadi Imam Syafi'i tak menghukum haram. Boleh kita pakai minyak di badan kita, di kaki kita, kita nak urut. Cuma syarat jangan yang bau wangi, itu saja tak boleh. Tapi kalau rambut, pakai minyak yang tak wangi pun tak boleh, sebab itu dilarang.
Nah, jadi itulah dia tuan. Larangan pertama dalam pakaian, larangan kedua dalam berwangi-wangian, larangan ketiga dalam meminyakkan kepala, iaitu rambut kita dan janggut kita. Larangan yang keempat ialah larangan memotong rambut dan kuku. Ya tuan-tuan, dilarang kita memotong rambut dan kuku. Kenapa pula kita dilarang? Sebab Allah firmankan, wala tuhliqu rusakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Janganlah kamu bercukur rambut kepalamu hingga penyembelihan kurban sampai ke tempatnya, iaitu pada pagi hari raya sebelum tajamrah Aqabah. Jadi makna di sini, dalam masa kita ihram, jangan cukur rambut kita, jangan gunting, jangan potong, walaupun satu lai, walaupun dengan gunting atau dengan pisau atau dengan kapak atau dengan lighter, tak boleh sama sekali. Sampai bila tak boleh? Sampai dah habis penghujung kau melontar jamrah Aqabah pagi hari raya, kau pun bergunting dan bercukur lah. Baru kita pun bebas pakai baju hari raya, pakai biasa. Itu dalam bagian haji. Kalau bagian umrah, nanti kita akan bicarakan, setelah dia pun tawaf dan dia sa'i, dia pun bergunting atau dia bercukur, dia pun dah bebas pakai baju biasa. Itu dia hukum dia. Jadi rambut ni tak boleh digugurkan, haram kalau digugurkan dengan sengaja. Tapi kalau dia gugurkan dengan keadaan tak sengaja, macam mana ustaz, saya tak sengaja, saya bangun-bangun pagi, tengok rambut tu dah ada dah. Jika kita yakin rambut tu gugur dengan sendirinya, seperti orang yang bangun tidur didapati ada rambut yang gugur, atau ia yang mandi dan ada rambut yang mengalir bersama air, maka dia tidak berdosa, tetapi dikenakan dia denda. Kenapa pula kena denda? Yalah, kita dah sebut dalam pelajaran kita dulu, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita terlupa atau tak sengaja atau tak tahu atau benda tu berlaku sendiri, maka di sini kita tak dikenakan tak berdosa. Tapi kalau sekiranya kita garuk dia, maka dia pun jatuh, terlupalah saya dalam ihram, saya tak tahu ini tak boleh. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia tak datang hari ini ke kelas. Sebab tu dia tak tahu. Sekali tengok rambut dia dah satu lai tersangkut kat tangan dia. Tadi rambut ada 1,000 lai, sekarang dah kurang satu, tinggal 999. Nombor polis pula. Macam mana ni? Kena bayar denda. Pasal rambut kau dah kurang dah. Jadi kalau sekiranya dia tak sengaja, dia tak berdosa, tapi kerana rambut dah gugur, dia kena bayar denda. Tapi kalau rambut tu gugur sendiri, bukan dengan perbuatan dia, macam tadi kita sebut, dia bangun tidur, rambut ada lah. Macam mana ni? Bukan aku garuk pun. Ni rambut aku ni memang gatal lah. Dia ni suka jatuh sendiri. Kalau dia jatuh sendiri, kita yakin, confirm dia jatuh sendiri. Yes, yakin. Tak kena bayar denda apa-apa. Pasal bukan kita jatuhkan. Tapi kalau kita ingat garuk, kita lupa. Tapi kita garuk, jatuh. Kita kena denda. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Berapa pula kita kena denda ni? Kalau kita garuk, dia jatuh. Satu lai rambut, kita kena bayar satu fidyah, iaitu satu mud, secupak makanan orang miskin. Kalau dua lai rambut, kenalah dua mud, dua cupak makanan orang miskin. Kalau sekiranya jika rambut tu gugur tidak melebihi 3 lai sekaligus, walaupun berulang kali 10 kali atau 20 kali, tetap hanya satu mud. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, satu lai rambut, satu cupak. Satu cupak berapa banyak ustaz ni? Tak sampai 1 kilogram. 1 kilogram beras kat Mekah tu dalam 5 rial. Kita keluarkan 5 rial. Kalau sekiranya 2 lai rambut, 10 rial. Kalau hari ni jatuh 2 lai, pagi 2 lai, tengah hari 2 lai, petang 2 lai, malam 2 lai, sebelum tidur lagi 2 lai, kau ni asyik jatuh rambut aja. Tetapi 2 lai, 2 lai, 2 lai, 2 lai, tak pernah dia sampai 3 lai. Maka kita kira-kira 10 lai. 10 kali 5 rial, maknanya 50 rial kau keluarkan untuk belikan beras orang miskin, kita pergi bagi pada orang miskin. Biasa memang kita akan uruskan. Jadi jemaah-jemaah yang mana rambut dia gugur ataupun maaf dia garuk-garuk, dia terkeluar rambut dia, catatkan dalam diary dia. Jangan satu lai rambut, ustaz, saya satu lai rambut jatuh, lima rial ustaz ni. Malam petang ni, ustaz, satu lai rambut jatuh. Memang alamak, asyik muka kau aje. Maaf tuan-tuan ya. Kita simpan diary lah.
By the end of the day, kita kumpul. Alamak, 20 lei rambut aku. Okey, 20 lei, 20 kali 5, 100 rial. 100 rial kita bagi. Tapi ini kalau satu lei, dua lei. Kalau 3 lei sekaligus jatuh. Dia garuk. Pong, alamak, 3 lei ya. Kalau ada 3 lei, dia kena bayar dam. Dam? Macam mana pula dam tu? Dam tu dia pilih lah. Macam kita dah sebut tadi, iaitu dam tu salah satu daripada 3 cara. Dia nak sembelih seekor kambing pun boleh. Ataupun dia nak memberi 6 orang miskin makan setiap seorang setengah gantang pun boleh. Ataupun dia puasa 3 hari. Jadi itu dia boleh pilih lah. Kalau nak kambing tu berat sangat, mungkin mahal sangat, dia boleh bagilah kepada 6 orang miskin makan dalam 60 rial. Itu masalahnya kalau sekira dia menjatuhkan rambut tu 3 lai sekaligus satu perbuatan. Kalau satu lai, dua lai, itu hukum setiap satu buah atau satu cupah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ustaz, banyaknya nak ingat, peninglah kepala. Tuan-tuan jangan susah hati, sebab dalam kita punya program ibadat umrah ataupun ibadat haji, setiap kumpulan kita ni di Mekah Madinah memang ada ustaz-ustaz kita yang masya Allah sudah ilmu itu mahir dalam ibadat haji dan umrah. Jadi kalau Mekah ada Ustaz Hanif, kalau Madinah ada Ustaz Ali, kalau sekira saya pula datang, saya pun ada. Kalau musim haji memang saya sendiri bawa sendiri. Jadi tuan-tuan jangan pening kepala, ustaz ni macam mana semua nak ingat. Yalah, ni kita cakap, kalau dapat ingat alhamdulillah, kalau tak dapat ingat pun nanti bisa kat sana kita boleh tanya, ustaz saya jatuh ni macam mana rambut saya ni. Jadi kita boleh bertanya juga insyaAllah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekira kita kuku kita potong kuku kita, macam mana? Sama hukumnya kuku dengan rambut. Jadi kalau kuku kita potong satu kuku, kenalah satu mud, satu fidyah, satu cupak makanan orang miskin. Kalau sekiranya kita potong sampai lebih daripada 3 kuku, kena satu dam yang telah kita sebutkan tadi. Dia boleh pilih salah satu daripada 3 cara. Tetapi kalaulah sekiranya kuku dia tu dah terkulai-kulai, alamak geram aku ni, cabut dia putus ni, boleh cabut tak apa, tak kena denda pun. Kenapa? Kalau kita tak cabut pun dia pasti jatuhnya. Itu kalau kuku dah terkulai-kulai lah. Tapi ada tabiat yang kurang baik sikit. Maaf tuan-tuan, dia apa kurang baik tu? Dia sampai-sampai duduk, dia gigit kuku dia. Ini kurang baik tuan-tuan, maaf ya. Kenapa? Sebab semua kuman-kuman dalam bau kuku semua masuk dalam perut dia. Jadi itu tak sihat. Tapi kalau dia dah gigit, kena bayar fidyah. Kenapa? Sebab dia sengaja memotongkan kuku dia walaupun dengan bergigit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan amalkan tabiat ini, kurang bagus. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengatakan bahawa kita tak boleh memotong kuku, tak boleh kita memotong rambut. Kenapa ustaz ni kita tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku? Tapi kalau kita duduk dan ihram, rambut kita berterbang-terbangan, kaki tak tersusun, kuku kita pun dah panjang. Inilah Allah Ta'ala nak kenalkan kita. Tengok muka kalau kat cermin tu, alamak macam putih anak. Baru kau tahu kau ni bukan cantik apa pun. Rambut pun tengok tak bersusun. Tengok kau ni kuku pun panjang. Inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah tuan-tuan, ibadah haji, ibadah umrah, dia bukan sekadar ibadat, tapi jadi hikmah. Hikmah dia tu nak bawa kita mengenal pada diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Baiklah, itu larangan yang keempat, memotong rambut dan memotong kuku. Larangan yang kelima, larangan melangsungkan pernikahan. Tak boleh kita bernikah dalam masa kita dalam ihram haji atau ihram umrah. Kenapa tak boleh? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la yankihul muhrimu wala yukahu wala yakhthubu. Tidak boleh seorang muhrim bernikah atau dinikahkan, dan tidak boleh dia meminang. Jadi orang yang dalam ihram, dia tak boleh jadi pengantin lelaki, dia tak boleh jadi pengantin perempuan, dia tak boleh jadi wali yang menikahkan, dia tak boleh jadi saksi yang menjadi saksi pada pernikahan. Kalau berlaku ada salah satu daripada 4 orang ini dalam ihram, tak sah nikah ni. Tuan-tuan, macam mana ni?
Kau nak nikah, tunggulah habiskan kau punya haji kau, habiskan umrah. Sabarlah dulu, bukan lama mana pun. Allah ustaz ni kita dah jatuh hati lah, dah fall in love lah. Alah, ni cerita-cerita dongeng aja. Sabar dulu, ingat pada Allah, kau datang untuk haji, bukan datang untuk kahwin. Lepas dah haji, dah habis, umrah dah habis, nikah, tak apa. Macam tu lah tuan-tuan. Tapi ustaz ini tak ada siapa yang buat macam tu. Kita semua datang pergi Mekah buat ibadat. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat hukum ini berlarutan sampai ke Singapura, ke tanah air. Kalau kita tak beres, tak selesai daripada ihram kita. Okay, macam mana tu? Umpama kita buat umrah, kita pun tak selesai daripada rukun umrah yang terakhir, iaitu menggunting rambut. Kita dah tawaf, kita dah sa'i, kita pun balik hotel ingat nak gunting, lupa tak gunting rambut. Kita pun pakai baju macam biasa, macam orang dah selesai, padahal gunting rambut tu rukun. Dia belum habis ihram dia, dia masih pantang larang selagi dia tak gunting rambut. Dia pun balik ke tanah air, dia pun besok usaha kemudian jadi pula wali pula, anak dara dia, dia nikahkan pula. Allah, dia nikahkan anak gadis dia, sedang wali ni, bapa ni dalam ihram, tak sah nikah dia. Ataupun dia jadi pengantin perempuan atau pengantin lelaki, aku terima nikahnya, tapi dia dalam ihram, tak sah nikahnya. Habis kalau tak sah nikah macam mana ustaz? Tak sah, tak boleh lah, tak kahwin lagi. Habis dia dah sama-sama dah laki bini. Ini timbul lagi masalah tuan-tuan. Nampak benda ni kecil aja, tapi dia punya hukuman berat tuan-tuan. Sebab tu di sini kita bila buat ibadat haji atau umrah, pastikan semua rukun-rukun tu kita sempurnakan. Jangan sampai terbawa-bawa balik ke tanah air, ke Singapura. Ini kita kena jaga tuan-tuan. Sebab tu kita bila buat ibadat, mesti kita tahu apa rukunnya, apa wajibnya, apa yang sah, apa yang patah, supaya kita tak menanggungnya lagi setelah kita pulang ke tanah air. Inilah antara perkara yang dilarang. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, tak boleh bernikah dalam masa kita dalam ihram. Dan syarat ataupun perkara yang dilarang yang keenam ialah dilarang persetubuhan dan pendahuluannya. Dilarang. Jadi dalam masa kita ihram ini, kita kena jaga jangan kita buat perkara-perkara yang boleh bangkitkan nafsu kita, apalagi melakukan perhubungan suami isteri. Ini difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa telah berihram pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haji, tidak boleh dia melakukan persetubuhan, dan tak boleh melakukan maksiat, dan tak boleh bertengkar di waktu mengerjakan haji. Tapi di sini bukan hanya haji saja, haji dan umrah bersama. Kerana umrah pun dinamakan haji ke kecil. Sama hukumnya, dilarang melakukan perhubungan suami isteri dan perkara yang boleh membangkitkan nafsu kita. Umpama kalau sekiranya kita berbual, kita buat perkara-perkara yang romantik, yang menafsukan, tak boleh. Sebab ini dalam ihram. Ustaz, kita tak ada apa-apa, cuma berbual, tak boleh. Itu menaikkan nafsu. Ataupun dia berkucup-kucupan, ataupun dia bersebelah berdamping-dampingan, dia punya nafsu naik, tak boleh. Umpama kalau sekiranya dia pengantin baru pergi umrah, bagus juga ya. Ada orang pengantin baru pergi ke Hollywood lah, pergi ke Disneyland. Dia gimana pergi umrah ustaz, saya bawa isteri saya baru, kita menikah, bagus. Tapi kena jaga tuan-tuan, sebab bila dia pengantin baru, dia power dia lebih. Bila duduk sebelah isteri, karen dia pun naik. Tak boleh, tak boleh, aku kena duduk sebelah orang lelaki. Kena jagalah. Tak kira lah kau laki bini, tapi kalau kita dah tahu duduk sebelah bini kita je, terus karen dia pun naik, kena pindah. Sebab apa? Dia boleh mengurangkan pahala kita. Ini semua mengurangkan pahala, dan kena denda kalau dia melakukan dengan sengaja. Kena denda. Denda? Tadi kita dah sebut perkara yang kenakan denda, antara ialah melakukan perhubungan suami isteri tapi bukan melalui faraj ataupun bukan bersetubuh. Itu dikenakan denda. Terkena denda apa dia? Sembelih seekor kambing, ataupun dia bagi makan 6 orang miskin makan, ataupun dia puasa 3 hari. Itu denda dia. Kalaulah dia berciuman, umpamanya isteri cium tangan suami, atau suami cium dahi isteri dengan tidak ada nafsu, tak ada nafsu, tak ada kena denda lah.
Tapi kalau dia nafsu, nah dia nafsu dia tak boleh. Sebab apa? Nafsu tu dia kira pendahuluan perhubungan suami isteri. Nafsu tu lah membangkitkan sampai dia ingin bersama suami isteri. Jadi itu tak boleh. Sebab tu berlaku satu masa zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu orang tua datang. Ya Ibnu Abbas, saya orang tua, saya ada isteri, saya cium isteri saya sedang saya puasa, boleh tak? Kata Ibnu Abbas, boleh. Datang satu orang muda pula, wahai Ibnu Abbas, saya ni ada isteri, saya nak cium dia waktu saya berpuasa, boleh? Kata Ibnu Abbas, tak boleh. Orang muda kata, orang tua tu boleh. Orang tua tu dah tua, kau muda. Jadi di sini ulama-ulama mengambil faham, bukan masalah tua, bukan masalah muda, masalah nafsu. Memang biasalah, kalau orang tua nafsu dia pun dah kedur, kalau orang muda nafsu dia masih tinggi lagi. Jadi kalau sekiranya orang lelaki, orang perempuan, suami isteri lepas daripada wukuf Arafah dan doa dan nangis, isteri pun nak cium tangan suami, bang saya minta maaf, saya batin bang, dia nak cium tangan suami, apakah dia cium dengan nafsu? Tak adalah ustaz, dia kan suami isteri nak minta maaf-maafan. Maka tak salah boleh. Suami pula pun ciumlah dahi isteri dia. Kenapa? Kerana menunjukkan rasa sayang dan mohon maaf juga pada isteri. Boleh ke ustaz? Boleh kalau tak ada nafsu. Tapi kalau ada nafsu, tak boleh. Ini pengantin baru pula. Isteri cium, pegang tangan ni saya, karen ni naik. Tak boleh naik. Kau tak boleh pegang tangan aku. Kenapa bang? Kita suami isteri. Tak boleh. Aku ikaran lain sikit. Kau lain kain kerana sikit. Kita kena jelas tuan. Jangan kerana benda kecil ni kita punya ibadat rosak, kena potong markah. Nampak? Kita nak buat ibadat yang diterima Allah, haji yang mabrur, itu semua kita kena jagalah tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, jika berlaku pendahuluan jima dengan syahwat dalam keadaan sengaja, maka wajiblah dia membayar fidyah. Itu telah kita sebut tadi. Dia sengaja duduk sebelah-sebelah. Nafsu dia pun sedap duduk sebelah. Dia pun sedap duduk berpengalaman dengan bini dia dengan nafsu. Semua ni dia kena bayar fidyah, kena bayar denda. Kalaulah dia menyentuh isteri dengan syahwat dalam hal keadaan dia lupa atau tidak sengaja atau jahil dalam hukum, maka tidak wajib atasnya denda apa-apa. Dia tak tahu yang dia tak boleh duduk sebelah-sebelah isteri walaupun dia bernafsu. Dia tak tahu tak boleh tidur sebelah-sebelah isteri walaupun dia bernafsu. Kenapa dia tak tahu? Pasal kelas hari ini tak datang. Jadi dia tak tahu. Jadi dia tak tahu tapi dia tak buat apa-apa lah ustaz. Cuma dia syuk-syuk saja. Maka jawapan kita tak ada kena denda apa-apa. Pasal dia tak tahu, dia jahil atau dia terlupa. Masya Allah tuan-tuan, mudah betul agama Islam. Walaupun menampaknya berat, tapi kerana dia tak tahu, dia lupa, tak ada kena apa-apa. Tapi kalau dia melakukan perhubungan jima dengan sengaja dalam masa ihram haji maupun sebelum tahlul pertama atau sesudahnya, maka dihukumkan atasnya. Ini berat tuan-tuan. Dia tahu tak boleh berhubung suami isteri, tapi dia sengaja. Kenapa dia sengaja? Dia dah bersama-sama tidur atas katil sama suami isteri. Dia pun kata pada ustaz, kita pun baru sampai dari Madinah ke Mekah ni, kita pun nak pergi tawaf. Tak apalah ustaz, ustaz pergi dulu, saya besok saya tawaf dengan isteri saya. Saya dah biasa dah buat ibadat umrah ni, saya dah biasa dah ibadat haji ni. Alhamdulillah, baguslah. Dia pun rehatlah tidur. Dia tidur dengan suami isteri, kemudian nafsu pun dah naik. Bila nafsu dah naik, kemudian dia teringin. Bila dah teringin tuan-tuan, dia punya break pun tak makan. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, bila kita bawa kereta ni, bila dalam kuning tu, kuning, standby, mana dah slow down lah. Ini makin tekan miak lagi. Alamak, bila lampu merah, kan dah tak ada break. Bam, dia langgar. Accident. Habis accident, tak kena saman. Kena saman juga. Habis macam mana ustaz? Saya ada accident ni. Kalau ada accident dah berlaku perhubungan suami isteri, maka batal haji dia. Allah, haji dah bayar ribu-ribu, batal. Kalau dia buat umrah dia pun batal. Masya Allah. Habis apa lagi? Dia kena pula wajib disempurnakan hajinya. Ustaz, kita dah batal lah haji ni, habis nak kena sempurnakan. Yes, orang pergi Arafah, you kena pergi Arafah. Orang Muzdalifah pun you kena ikut. Orang pergi melontar, kau pun kena ikut kat melontar juga. Apa guna ustaz kita nak buat ni semua ni, kita dah batal. Tak buat, double dosa. Kenapa? Dosa kau dah batalkan, dosa kau tak sempurnakan pula. Pasal ini hukum agama.
bukan kita yang reka, bukan ulama yang reka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah perintahkan, wajib dia sempurnakan juga dia punya haji dia. Kalau dia buat umrah sebelum dia tawaf sa'i, dia dah sudah buat perkara macam ini, wajib juga dia sempurnakan tawaf umrah, sa'i umrah, dan berhenti dan minta ampun pada Allah. Tapi ada lagi hukumnya. Apa lagi hukumnya? Maka wajib mengqadakan hajinya pada tahun akan datang. Kalau dia buat umrah pada saat itu juga, esok terus pergi ke Tanaim, jatuh niat umrah balik, umrah qada namanya. Qada semalamnya batal, hari ini aku qada. Tapi kalau haji macam mana? Balik-balik ke Singapura, terus pergi MUIS, terus register, saya nak pergi haji tahun depan. Nanti dulu, siapa berregister sekarang pergi haji tahun 2035? Itu MUIS bagi tahu tuan-tuan. Siapa register sekarang, dia punya kota dia tahun 2035. Lagi berapa tahun tu? Kiralah tuan-tuan, 21 tahun lagi. Bukan muda sekarang, bukan zaman dulu tuan-tuan. Tunggu kota, sekarang kau nak pergi haji? Tak ada, tunggu lagi. Alamak ustaz, ni saya nak kena khabar. Kau minta doa panjang umur sudah. Kalau kau pendek umur, dahulu sun kau. Kau dah buat perkara yang dilarang Allah. Nampak tuan-tuan? Dan tak itu saja, kena lagi tambah lagi, kena apa lagi? Kena pula wajib sembelih satu ekor unta bagi orang-orang fakir miskin Mekah makan. Ustaz, kenapa yang lain ni pakai kambing, yang ini unta? Itu lain semua kes kecil, ini kes besar punya. Kes besar tak boleh, kambing tak main, ini mesti pakai unta. Nampak tuan-tuan? Sebab tu isteri kita kena jaga. Kalau kita dah tahu kita ni orang muda, ini pula isteri kita cantik, kita pun bernafsu, jangan tidur sama-sama dalam ihram. Isteri tidur atas katil, suami tidur bawah katil. Tapi janganlah bawah katil berapa pula, tapi sudahlah. Ini kita cakap ni supaya berjaga-jaga tuan-tuan. Sebab kalau dah langgar, dah tak guna apa lagi. Kalau haji umrah ni boleh tahan lagi, boleh lagi dia buat, besok lusa dia boleh buat lagi kalau selagi dia kat Mekah. Tetapi kalau haji, dia kena tunggu kota, bukan 1-2 tahun, 20 tahun lebih tuan-tuan. Itulah dia tuan-tuan, dalam mengenai perkara yang dilarang persetubuhan dan sekalian pendahuluannya. Dan larangan yang ketujuh, larangan memburu binatang darat. Kita ni dalam ibadat haji ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nampak sangat apa sebab dilarang melakukan perburuan. Tapi kalau zaman Nabi SAW, mereka nak pergi daripada Madinah nak pergi ke Mekah, dah sampai 7-8 hari di padang pasir, kadang-kadang makanan pun dah habis, terpaksa nak cari makanan nak pergi memburu. Jadi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam ihram. Tak boleh. Alhamdulillah, ini kita pun baca sebagai pengetahuan. Kenapa? Sebab dalam Quran dah ada, dalam kitab ulama dah ada, kita sebut larangan tak boleh memburu. Tapi zaman sekarang kita alhamdulillah tak timbul masalah. Sebab kalau jemaah-jemaah yang berangkat daripada Madinah, biasanya kalau jemaah kami, kita berangkatkan jemaah tu lepas main zuhur di Madinah. Lepas main zuhur, dia pun makan, dia punya makan tengah hari, dia pun dah kenyang. Dia pun naik bas, dia bas pun jalan 6 jam, alhamdulillah. 6 jam sampai Mekah, pukul 8 malam dia sampai Mekah, terus dia pun makan dinner dia. Buka mata terus makan. Lepas makan kat Madinah, tutup mata terus tidur, sampai Mekah buka mata terus makan, alhamdulillah. Kita kenyangkan dia tuan-tuan. Kenapa? Sebab sudah menjadi falsafah, when you are hungry, you are angry. Jangan bagi dia hungry. Nanti dia angry, bagi dia kenyang saja. Jadi dia tak angry. Jadi alhamdulillah masalah tak timbul. Zaman Nabi 6-7 hari, kita cuma 5-6 jam saja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dalam masalah ni, kita tidak berpanjang lebar dalam masalah memburu. Dan larangan yang terakhir daripada larangan yang kita dalam ihram, larangan ke-8, larangan fusuk dan jidal. Itu fusuk dan apa itu jidal? Itulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang melakukan ihram pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haji, maka janganlah dia melakukan rafat, janganlah dia melakukan fusuq, dan janganlah melakukan jidal dalam masa haji.
Apa itu rafas? Rafas artinya yaitu persetubuhan dan segala cumbu-cumbuan yang membawa kepada nafsu berahi. Ini kita dah sebut dah tadi, dilarang. Dan fusuk artinya keluar daripada ketaatan kepada Allah, iaitu segala bentuk maksiat, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Iaitu demikian juga dia adalah haram pada setiap masa, apalagi kalau seorang itu dalam masa ihram. Jadi ini semua dosa-dosa yang tak boleh kita lakukan. Kalau sekarang kita tak boleh mengumpat dalam ihram, lebih-lebih lagi tak boleh mengumpat sebab kau dalam ibadat. Kalau sekarang kita tak boleh melihat gambar-gambar yang tak baik, kalau sekiranya ihram, lebih lagi tak boleh sebab kita dalam ibadat. Begitulah seterusnya yang zahir dan yang batin. Kalau sekarang hati kita tak boleh mengatur, itu ngada-ngada nak tunjuk-tunjuk depan dan kau ni mengumpat dalam hati kau, tak boleh. Lebih-lebih lagi kita dalam ihram tak boleh. Kalau sekarang kita tak boleh, orang semua tengok aku pandai semayang, orang semua tahu aku belajar, itu riak. Maka dalam ihram lebih lagi tak boleh riak. Aku yang package yang bagus, orang yang package semua tak macam aku, tak boleh. Kita dalam tawaf, kita tengok orang tawaf tak betul, ini tak betul, orang ni semua tak belajar lah, kita rasa kita lah yang pandai, kita megah dengan diri kita, itu sombong, megah, tak boleh, haram. Masya Allah tuan-tuan, dalam ibadat ihram ini, jaga hati kita. Zahir kita mudah kita nak jaga, tapi hati kita nak jaga ini susah. Sebab tu kita banyakkan zikir dalam masa ihram tu, pegang tasbih. Mana-mana pun kita bawa astagfirullah, astagfirullah, selalu istighfar pada Allah. Kenapa? Sebab kita ni manusia yang tak sunyi pada salah silap dengan dosa. Jadi kita minta ampun pada Allah. Dan yang ketiga yang dilarang ialah perdebatan, jidal, perdebatan, demikian juga bergaduh, bertengkar, tak boleh. Kalau sekiranya kita dalam ihram, orang langgar kita, tengok muka dia, ha, mata buta, tak nampak, okay, tak boleh kau, kau dalam ihram. Tapi ustaz dah langgar kita, sakit tau. Tak apalah, kita bagikan excuse, kita bagikan dia keuzuran. Kita nak keluar Masjidil Haram, orang tolak kita, tak apa, diorang ni nak cepat pasal apa, bini dia nak beranak, jadi nak cepat keluar lah. Alah ustaz ni cakap macam tu, yelah mungkin dia nak terbuang air tu, sebab tu dia nak cepat keluar. Jadi kita fikirkan satu jawapan yang dapat menenangkan hati kita. Takpelah kita maafkan dia. Tapi kalau sekiranya memang betul dia pijak kita, kita keluar daripada Masjidil Haram tengok selipar pun tak ada, habis macam mana ustaz, selipar saya tak ada ni, geram lah. Jangan geram, engkau geram pahala pun tak ada, selipar pun dah hilang. Tapi kalau engkau sedekahkan, kita niat sedekah. Ustaz dia curi selipar saya, takkan kita nak sedekah? Tak apa, kita nak sedekah, kita dapat pahala sedekah tanah haram Mekah. Satu rial kita keluar atas satu dolar, Allah ganti 100,000 kali. Oi, banyak tu. Jadi kalau kita niat sedekah, kita dapat pahala sedekah, hati kita pun tenteram, kita pun jauh daripada perkara yang Allah larang. Jangan bertengkar. Aduh ustaz, kita ni, kita tawar baik-baik, orang pijak kaki kita, orang pandang kita sakit. Takpelah, kaki kau dulu pun selalu pergi tempat-tempat tak baik kan. Badan kau dulu pun buat banyak macam-macam dosa. Sekarang kau ingatkan, mudah-mudahan Allah ampunkanlah kaki aku ni, ampunkanlah dosa-dosa aku ni. Ingat macam tu, mudah-mudahan Allah ampunkan aku. Habis ustaz, kita ni macam ini, kita buat ibadat pun kita kena susah. Takpelah, ini semua kan cubaan. Ya Allah Ta'ala nak cuba kita tuan-tuan, nak test kita sejauh mana kau betul-betul datang kerana aku ke atau kan main-main. Allah test kita. Dia bagi kita sakit, dia bagi kita orang curi kasut kita, dia bagi kita punya kaki kita kena pijak. Kita kena ingat satu falsafah cubaan. Pernah satu raja daripada Malaysia tuan-tuan, dia datang nak umrah dengan mufti dia, sebagai penasihat dia lah. Ini tahun 70-an, waktu saya pergi haji tahun 75. Jadi dia pun adalah buatkan ibadat umrah. Jadi raja ni tengah semayang depan Masjidil Haram, depan makam Ibrahim lepas tawaf. Tengah dia sujud tuan-tuan, orang sepak kepala dia. Allah, kepala raja tuan-tuan orang sepak ni, bukan sebarang orang ni. Lepas dia semayang, dia dah melenting ni. Tapi mufti dia bagus, pandai mufti dia. Mufti dia kata, tuanku, jangan-jangan malaikat tak. Ya, cubaan. Dah pandai tu cubaan. Nampak tuan-tuan? Ini memang betul-betul. Sebab Mekah ni tuan-tuan, Mekah Madinah, kadang-kadang malaikat, wali Allah, menyerupai seperti manusia biasa.
kita tak tahu. Kita cuma nampak baju dia, tapi kita tak nampak siapa kat dalam baju tu. Mungkin dia pakai baju kotor, mungkin baju bertambah-tambah macam orang miskin. Kita pandang dia hina, jangan. Kita tak tahu sebalik apa baju tu, siapa dia kat dalam tu. Don't judge the book by the cover. Jangan kamu lihat buku tu buruk kerana dia punya cover dia buruk. Kita tak tahu apa dalam buku tu, mungkin lebih baik lagi. Sebab tu di sini, di Mekah, di Madinah, kita tutup mulut. Jangan cakap, tengok tu orang tu, astaghfirullahaladzim. Jangan cakap, orang macam ni, jangan astaghfirullahaladzim, la hawla wala. Serah pada Allah, jangan. Kita tak tahu, itu mungkin wali Allah, itu malaikat, mungkin ni Allah nak cuba kita, Allah nak test kita. Kenapa macam tu? Sebab Allah dah sebutkan, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanur walakad fatanna alladhina min qablihim falayaklamanna Allah alladhina sadaku walayaklamanna al-kadhibin. Apakah manusia sangka yang mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Demi sesungguhnya telah kami uji umat yang terdahulu sehingga Allah mengetahui siapakah yang benar dalam keimanannya dan siapa pulakah yang berdusta. Ini semua ujian-ujian. Ujian ini macam-macam. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan wang dia hilang, ada orang diuji dengan dia pijak ataupun kasut hilang, atau diuji dengan tak selera makan. Macam-macam, masing-masing ada ujiannya berbeza. Jadi dengan itu tuan-tuan, bila kita di sana, kita kena banyak bersabar sebelum kita nak berangkat ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan iman dan taqwa supaya kami dapat jauhkan diri kami daripada segala perkara yang kau tak redai. Ya Allah, sepanjang kami dalam tanah suci Muni Mekah dan Madinah, ya Rahman, ya Allah, berikanlah kami sabar dalam menghadapi segala ujian. Ya Allah, janganlah kau menguji kami yang berat-berat yang kami tak mampu, ya Rahim. Jadikanlah haji dan umrah kami dapat dikerjakan dengan sempurna dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita sebut ini larang, ini tak boleh, ini tak boleh, apa yang boleh? Jadi perkara-perkara yang dibolehkan dalam masa ihram. Jadi perkara-perkara yang dibolehkan dalam masa ihram antaranya kita mandi dan menukar ihram. Ustaz, kita dalam ihram boleh ke kita mandi? Boleh, asalkan jangan pakai sabun wangi. Jangan kau gosok-gosok rambut sampai rambut gugur. Jagalah. Tapi kalau kita mandi, ustaz, kita maaf kata tak pakai pakaian, boleh ke kita mandi macam tu? Hukumnya makro, tapi boleh. Makro hukumnya, taklah maknanya batal haji dia atau umrahnya. Macam tu. Jadi boleh dia mandi walaupun dalam ihram. Dan demikian juga, boleh dia basuh rambut dia. Dia rambut dia panas lah, kepala panas, dia pun letakkan bawah paik. Boleh dia basuhkan rambut, tapi jangan sampai gugur rambut. Dan begitu juga dia nak sikat rambut dia, boleh nak sikat rambut dia. Tapi kalau dia yakin rambut dia tak gugur, kalau dia, aku rambut ni kalau aku sikat sikit pun gugur, jangan, nanti kau kena denda pula. Macam tu. Dan begitu pula kalau orang perempuan yang bercelak, yang tidak wangi, diharuskan macam kita dah sebut tadi. Dan demikian pula berbekam, mengeluarkan nanah, mencabut gigi dan memotong urat, ini semua dibolehkan. Jadi kalau dalam masa ihram kita, kita pula ada benana pula, alamak ni nanah ni dah masak, geram. Kau cocok, kau keluarkanlah nanah dia. Boleh ke dalam ihram? Boleh, tak ada larangan. Macam tu tuan-tuan. Dan yang keenamnya ialah menggaruk kepala dan badan. Badan aku gatal, geram. Garuklah. Boleh ke? Boleh, asalkan jangan gugur rambutnya. Jadi kita kena jaga. Dan yang ketujuhnya, boleh membunuh kutu, ular, nyamuk, tikus, kala jengking dan segala yang mengancam keselamatan. Sebab binatang-binatang ini ialah yang berbisa merosakkan. Kalau kita tak bunuh ular ini, dia akan pergi pada orang lain, dia akan sengat orang lain. Jadi dibolehkan kita memukulnya dan walaupun mematikannya, itu diharuskan walaupun dalam ihram. Dan yang kelapannya, melihat cermin. Tak apa, kita dalam ihram, tengok cermin, tengok muka kau tu macam Pontianak tu. Inilah muka aku, takutnya aku. Itulah dia tuan-tuan, maaf tuan-tuan dia. Dan begitu juga, boleh kita memarahi pekerja atas dasar mengajar dan menegur. Jadi kalau sekiranya misalkan kata saya sekarang menguruskan jemaah, ini ada 10 bas pergi jemaah ni, bas driver datang lambat, kita telefon, kita marah-marah dia. Baru dia cepat-cepat datang.
tapi ustaz kata tak boleh marah-marah dalam ihram. Tapi ustaz tu marah-marah. Dia bukan marah untuk diri dia. Dia marah ni kerana ke orang semua. Kalau tinggi orang driver-driver ni tak dimarah, dia buat McDonald saja. Nanti korang juga yang lambat tunggu tepi jalan. Nampak tuan-tuan? Maknanya ni kita ada keperluan. Kalau sama-sama kita kerana diri kita, orang pijak kaki kita, sabarlah. Tapi ini kalau kita diam, ni semua orang jemaah ni terbengkalai ni. Sebab itu wajib kita tegur. Jadi begitulah tuan-tuan. Semua larangan yang disebut tu yang kita langgar, maka tidak membatalkan atau merosakkan haji dan umrah. Tidak membatalkan, tidak merosakkan haji umrah. Tapi yang membatalkan ialah iaitu melakukan persetubuhan. Itu pun kalau dengan sengaja. Kalaulah misal kata dia melakukan persetubuhan tak sengaja, tak sengaja, tak batal lah haji dia, tak batal lah umrah dia. Ada ke ustaz orang melakukan persetubuhan tak sengaja? Apa pula? Tak ada. Kalau sekira suami isteri dah penat, dua-dua pun tidur, bila dah tidur dalam ihram ni, kemudian dua-dua pula mimpi, mimpi yang sama pula, kemudian mengigau pula, mengigau yang sama juga, kemudian berlaku pula. Macam mana ustaz boleh jadi macam tu? Allahu'alam. Ini kalau dia kata ustaz, saya tak sengaja ustaz, saya mimpi saya mengigau dengan bini saya, bini saya pun sama pula, mimpi sama pula. Itu kau jawab depan Tuhan lah. Itu saya tak tahu. Tapi kalau tak sengaja, memang dia tak kena denda. Tak kena denda ke? Tak ada. Pasal dalam hukum agama, kalau dia lupa atau dia tak sengaja, maka tidak ada hukum baginya. Tak berdosa. Kerana kita bila nak hukum, tengok apa yang kurang. Dia dah bersama isteri dia, apa yang kurang? Apa yang kurang? Tak ada apa yang kurang, Ustaz. Sama-sama juga. Tak ada terpotong tangan, tak ada terpotong jari, rambut tak ada gugur, tak ada apa yang kurang. Maka tak adalah kena apa-apa denda. Alhamdulillah tuan-tuan, agama Islam ni mudah, tetapi taklah boleh dipermain-mainkan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita punya bab yang keenam daripada perkara yang dilarang dalam ihram. Jadi insyaAllah masuklah kita dalam bab yang ketujuh, iaitu rukun, wajib-wajib dan jenis-jenis haji. Wallahu a'lam.